السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyuhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Al-Fala TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita kembali lagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Di mana kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mudah-mudahan ketika kita masuk bulan suci Ramadan ini dapat diisi dengan berbagai aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di siang harinya, pada saat malam hari kita melaksanakan ibadah salat tarawih berjamaah dan memperbanyak berdoa memohon kepada Allah dengan harapan semua doa kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya ketika masuk bulan suci Ramadan, perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena dalam satu hadis junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan Al-jannatu mushtaqatun ila arbatina farin. Surga merindukan kepada empat kelompok, empat golongan. Yang salah satunya dari empat golongan tersebut adalah talil Quran. Orang yang gemar, orang yang rajin baca Al-Quran. Siapapun kita. Ketika masuk bulan suci Ramadan, perbanyaklah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Mungkin barangkali dalam setiap hari kita baca. Kalau mampu satu juz, Alhamdulillah. Berarti kalau kita kalkulasikan dalam satu bulan, kita bisa menghatamkan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, tapi kalau memang tidak mampu satu jus satu hari, bolehlah kita mungkin barangkali seberapa mampu dengan harapan. Mudah-mudahan lidah kita basah bukan karena sering menyebut aib kesalahan orang lain, tapi basahnya lidah kita dengan gemar sering membaca Al-Quranul Karim. Inilah salah satu pertanda kalau orang yang ingin mendapatkan kerinduan syurga. Orang yang ingin masuk ke dalam rahmat kasih sayangnya Allah. Tidak lain dia tidak pernah lepas daripada membaca Al-Quran. Wabil khusus ketika masuk bulan suci Ramadan. Maka itu Nabi pernah mengatakan. Ikra'ul-Quran. Bacalah oleh kalian Al-Quranul Karim. Kenapa sebab? Karena Al-Quran nantinya pada ketika hari kiamat. Merupakan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang membacanya. Mudah-mudahan kita semua. Orang yang membaca Al-Quran dengan fasih baik, Bagus bacaan kita, Tidak asal-asalan, Kadang-kadang kita membacanya, Makharidnya salah, Kurang tepat, Maka itu kalau bisa, Dari semenjak awal, Ketika kita baca Al-Quran perlahan, Walatilil Al Qur'an Bacalah Al-Quran secara muratal, Dengan menjaga makharidnya, Huruf-hurufnya, Kepasiannya kita jaga. Dengan harapan mudah-mudahan kalau ini kita baca dengan betul. Al-Quran merupakan menjadi manfaat bagi diri kita. Hidup di dunia manfaat dengan Al-Quran. Dan akhirnya nanti manfaat pula dengan Al-Quran pada ketika dia umul kiamah. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Hadirin pemirsa TV Al-Falah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena demikian, di dalam bulan suci Ramadan ini sama-samalah kita bermunajat, Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan amal ibadah yang kita lakukan kita perbuat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah. Di samping ibadah yang wajib kita lakukan, perbanyak juga dengan ibadah yang sunat. Salah satunya adalah baca Al-Quran dan banyak berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan apapun yang keinginan kita sesuai dengan doa yang hampir setiap saat kita berdoa bermunajat kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat, lepas daripada siksa api neraka. Sesuai dengan doa yang pada saat bulan suci Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan Kita berdoa memohon kepada Allah minta dapat keridhaan dari Allah dan dapat kenikmatan syurga terlepas daripada murka dan siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan taufik hidayah dari Allah. Apa yang kita lakukan adalah perbuatan taat ibadah kepada Allah. Kita menghindar daripada perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebab demikian? Kalau kita masih melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan yang tidak diridai oleh Allah, kalau kita tidak sempat taubat, tidak sempat minta ampun kepada Allah, maka rugilah kehidupan kita di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Kenapa? Allah sudah menyiapkan bagi orang yang maksiat, orang yang ingkar kepada Allah, orang yang tidak mau bertaubat dan tunduk kepada Allah dengan ancaman yang sangat luar biasa, siksa api neraka. Nauzu billah. Maka itu kita berharap mumpung kita masuk di bulan suci Ramadan, sama-samalah kita untuk senantiasa menguatkan ibadah, ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat lepas daripada siksa api neraka. Mungkin barangkali itu yang dapat disampaikan, dengan ada satu kesimpulan: dengan masuk bulan suci Ramadan, perbanyak ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu puasa di bulan suci Ramadan jangan ditinggalkan ditambah dengan lagi pekerjaan yang sunat dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita perbuat Dinilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita mendapatkan rahmat kasih sayangnya Mendapatkan ampunan Dan harapan kita bersama Semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah Masuk surga bigairi hisab موها الماءب من تاري الدم تاعها الأب منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته